Gimana gimana kisahnya? Teman-teman berangkat 25 ini kah? Ke Petakon lagi ya, Petakon ke sini. Oh, Petakon. Tabungannya masih di anu kalau di bank kan ya. Kalau ini berangkat jalan di bank BSI tadi, tolong disetorkannya ke sini. Ya, iya. Itu kan itu maksudnya tadi kan tapi paham juga Bang. Ya turun Petakon ke sini, disuruh nyenakan ke sini kalau berangkat tahun depan ya. Itu. Berdua-dua, satu seorangan. Supaya kau bimbe, Pak. Berangkatnya. Kalau siap, Bang. Usia berapa, Pak? Bean? 80. Kelahiran 42. Hitung dia. Ini gini Pak, yang namanya keberangkatan Bean ini kan mungkin kan di keberangkatan lewat porsi prioritas lansia. Iya. Karena sebenarnya jenengan kan pendaftar 2012 bulan Juni. Mm-hmm. Kalau nomor urut kan belum berangkat. Belum. Iya kan? Nggih. Tapi keberangkatan memang insya Allah itu di tahun 25. Oh, iya. Cuma kan belum ada kepastian. Belum ada kepastian. Nggih. Jadi bersabar dulu. Mm. Nah, adapun nantinya bisa berdua atau tidak dengan maaf istri ya. Iya. Nah, itu nanti menunggu peraturan di tahun keberangkatan. Kalaunya bisa penggabungan, itu bisa diusulkan istri sampean. Karena keberangkatannya ini keberangkatan lewat porsi prioritas lansia. Kalaunya nomor urut ini masih lama. Masih lama. Masih di 2 Juni 2012, masih di 29. Nah, cuma karena keberangkatan lewat prioritas lansia, akhirnya bisa diberangkat di tahun 25. Mamanya ini kada bisa lah. Hah? Anu bini sidin nih untuk ibu nih. Ya, makanya kalau di tahun 25 nanti ada yang namanya penggabungan porsi, itu bisa diusulkan mamanya waktunya. Nah, itu kan setelah bapak melakukan pelunasan baru usul. Oh, kayak itulah. Kalau nya ibunya kan kelahiran 52. Belum lansia lah. Lansianya sih sudah, cuma untuk prioritas lansianya belum. Lansia di dalam haji itu usia 65. Kalau yang keberangkatan yang prioritas lansia itu adalah usia tertinggi di tahun keberangkatan. Misalnya kayak bapak ini mungkin usia tertinggi di tahun 25. Makanya insya Allah bapak berangkat. Ibunya baru 72, masih muda. Nah ya toh, dan dibanding dengan bapaknya yang 82 kan masih muda. Jadi belum masuk di porsi prioritas lansia. Nanti kalau nya ada di dalam 25 ini penggabungan porsi, itu bisa diusulkan. Cuma ya itu tadi, sebelum sampan mengusulkan, sampan melakukan pelunasan.